Selamat jumpa lagi pemirsa di mana Anda berada. Masih dalam suasana hari Minggu ya. Tidak ada kata libur bagi seorang YouTuber pemula. Tetap berkarya untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi kita belajar cara mengetahui stok barang secara cepat. Bila suatu toko ya, tentunya ada nama barang yang banyak listnya. Nah, itu bisa dikontrol dari sini. Tentunya akan dicek tiap hari ya. Nama barang, terus stok. Nah, kalau datanya banyak, kita tidak mungkin akan melihat satu persatu begini, capek ya. Nah, kita bisa membuat kontrol di atasnya di sini. Cukup nanti dengan diklik pilihannya, kan nama barangnya sudah ada, tinggal diklik saja nanti langsung muncul. Nah, ini perlu kita membuat dengan formula. Ya, kita klik aja di sini untuk nama barang, kemudian kita buatkan listnya. Jadi nanti tidak perlu diketik. Ya, diklik data. Terus data ini ya, data validation. Ya, dipilih data validation. Ya, sebentar guys, ini operatornya agak lupa. Ya, klik data validation. Pada any value kita pilih list. Ya, kita klik lalu di blok ringnya ini. Diklik lagi, oke. Nah, nanti pada kontrol di sini nama barang sudah muncul nama-nama dari beberapa item barang. Kemudian sebelah kanannya untuk stok ya. Kita bisa tuliskan dengan rumus flow up. Jadi rumus flow up itu banyak apa ya, fungsinya ya. Dalam pengerjaan suatu toko ataupun nanti teman-teman kalau kerja di apa ya, di instansi kantor ya, kita kasih nama dulu ringnya ini. Dari nama barang sampai stok kita blok, terus dikasih nama. Kalau sudah di enter, nah sekarang di stok sini kita tuliskan sama dengan look up, buka kurung, kita klik sumber datanya, nama barang ya, titik koma, kemudian tuliskan nama ringnya tadi, titik koma, ketik 2 ya, karena nama ring tadi ada 2 kolom, yang diambil adalah kolom yang kedua. Sekarang tutup kurung, enter. Coba kita cek ya, blender itu 10, di situ 9. Nah, ini ada yang kurang sempurna ya, kita benahi dulu. Kita cek yang lain juga salah ya, jadi harus teliti di sini. Nama barang titik koma 2, terus titik koma itu diketikkan 0 ya, 0, atau bisa dituliskan false, tulisannya false. Tutup kurung, enter. Sekarang kita tes TV 7.
coba TV sekarang Magicom. Benar ya? Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.